Kerja lagi guys, kita hari ini guys, kita sekarang sedang berada di Jalan Atuatu. Nah guys, di Atuatu kita guys, nah ini teman-teman kita nih, nah cuma Bang Jack yang di atas sendiri, nah youtuber yang gak ada akhlak. Nah ini pengawas, pengawas atau keamanan kampung desa begini. Mantap guys, guys di atas duduk nyantai. Nah ya, kita sedang menyimpang arah ke Sangalang guys, atau ke Tampang, lebih tepatnya arah ke Jorong lagi nih. Kita ternyata ada perontok juga guys, ini perontok jagung kayaknya juga. Oh iya nih, perontok jagung ini yang di, nah ini mantap nih, lebih besar lagi guys. Nah ini guys, mantap guys. Nah ini motor tuh, alat guys. Nah kita sekarang sudah sampai di Kijang Mas, Kijang Mas. Di sini ada kolam renangnya guys, mantap nih. Bang Jack sudah lama nggak mandi di kolam renang sini. Ada mungkin sekitar 7 tahunan sudah nggak pernah lagi mandi di kolam renang ini. Di kolam renangnya di belakang rumah ini guys. Nah ini guys, jauh di dalam sana guys, ini ada kandang. Nah ini yang Taman Kijang Mas, Taman Kijang Mas di sini guys. Nah ini hampir setiap minggu ramai, maksudnya minggu setiap harinya ada terus orang jualan, orang nyantai-nyantai setiap sore lah. Cuman biasanya kalau minggu lebih banyak lagi. Nah, ini pun lumayan banyak. Modal bisa telepon nih, siapa tahu dipinjemin pupuknya atau paungnya guys. Nah tuh hubungin aja guys. Nah kita sekarang sudah masuk ke Jalan Ahmad Yani-nya guys, yang ada atau dekat di pas di kantor Kecamatan Playhari guys.
Panjang. Tampang Plehari sana, Tampang di sana Plehari, guys. Nah, beginilah suasana baru di apa suasana kampung di sini. Banyak tempat warung ngopi buat remaja yang mau ngopi malam-malam bisa nih di sini. Banyak bukanya sekitar sampai dari sore bukanya atau dari pagi ada juga yang buka. Ikan, guys. Aduh, ribuan ikan terpapar di tengah jalan. Nah, ini sekarang kita tepat berada di rumah sakit Bu Jasin yang dulunya di Plehari sekarang dipindah di sini, guys, di Saranghalang. Jalan, guys, di Seramirat. Nah, ini warung tempat kita ngopi biasanya, guys. Tampang nih.